berada di Museum Maritim Indonesia yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini adalah museum baru yang sekarang sudah bisa dikunjungi oleh umum, dan Ica mau mengulas ada apa aja di dalam. Relik yang ada di Borobudur sudah ada kapal-kapal besar. Karena Mataram kuno pun selain dia agraris ada di Wonosobo ataupun kedua bahasa kitanya, itu mereka juga punya kapal-kapal besar. Ya. Ada nelayan-nelayan di daerah di Indramayu, baik yang kecil yang besar pun masih ada di buah. Di sini banyak banget diorama yang menggambarkan tentang perkembangan sejarah pelayaran di Indonesia di Nusantara ya. Timur kita punya si pakai kapal pelabuhan utama. Sekarang kiranya bentuknya ayam. Ferdinand dan Isabella Portugis dengan kapalnya sampai ke gua, karena kolanya itu. Iya, kolanya itu ada dicampuran rempah untuk seremnya, apa ya? Bantu serem itu. Nah, serimnya itu. Nah ini. Dan pakai pala. Buat didingin ataupun buat di orang-orang di Eropa sana, wah itu sangat. Karena orang kita pas dong, bisa main. Iya. Di Bogor, karena di Bogor sudah bisa dibudidayakan sih. Di Bogor tuh banyak kebun pala ya. Tapi kualitas yang nomor satu tetap di mana dia? Ya asalnya. Belanda, kearifan lokal banyak. Ini ruangan. Nah, ini kita coba memang kearifannya asli, bahwa suasana gudang yang punya rose ya. Kita mulai meja bundar, aset-aset mana punya swasta, mana punya juga Belanda, mulai dibicarakan. Dan udara semuanya punya Indonesia, jadi dia belum koordinasi Belanda itu. Pakai dokumentasi atau arsip-arsip tentang pelayaran di Indonesia, pelabuhan dan pelayaran masa awal kemerdekaan. Bahasanya bukan maritim. Dokumentasinya juga. Mas, kita ke menara. Wah, mau lihat pemandangan dan aktivitas pelabuhan dari atas menara, betul? Betul sekali, udah gak sabar banget nih mau lihat. Nah, ini tur. Naik dan naik lagi. Waduh, curam sekali. Lihat dong tangganya, teman-teman. Tuh. Naik dulu ya. Yuk, kalian penasaran pasti kan? Nah, sudah di atas dengan melewati tangga yang sedikit curam. Akhirnya sampai ini belum puncak, ini belum oh ini puncak. Belum puncak kata masnya. Wah, kayak rooftop gitu ya. Wah. Nah, ini kita bisa lihat kantor pusat. Mana kantor pusat? Wow, Port of Tanjung Priok. Wih, mantap. Nah, ini dia pemandangannya. Ini yang di tangga pertama ya. Belum ke menaranya. Ini kan pertamanya. Iya. Nah, terus kita harus naik lagi ke tangga yang melingkar ini biar bisa ke atas menara. Wah. Sudah di atas, lihat dong tuh, ini di belakang benar-benar pelabuhan ya, banyak kren, banyak kapal-kapal yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat barang. Ini adalah puncak dari perjalanan mengitari museum, disuguhkan pemandangan yang super duper indah tuh Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini dia di atas. Bisa dilihat ya, Tribuners.
perjalanan Ica mengunjungi Museum Maritim Indonesia ya. Dan ini adalah Mas, makasih ya sudah memandu saya dan teman-teman. Semoga setelah ini bisa ramai pengunjung ya, karena keren banget, harus tahu juga sih sejarah tentang kemaritiman Indonesia. Dan kalian juga jangan lupa untuk datang ke sini ya, karena seru banget. Ini di atas menara bisa melihat aktivitas membongkar muat ya di pelabuhan ya Mas ya. Nah, gitu deh. Jadi jangan